Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Begini, ada dirjen-dirjen kayak begini, ada bupati kayak begini. Ini bisa nggak kita replika? Perbanyak bupati kayak begini. Aku minta 500 bupati kayak begini kalau bisa. Jadi saya lihat di sini, benar. Ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan. Ah, ini gaya yang aku suka ini. Jangan ada masalah. Baik Pak, kita rapat lagi. Baik, jadi kalau gaya-gaya pemimpin, gaya-gaya itu ya, baik kami pertimbangkan, nanti masalahnya akan kami kaji kembali, kemudian baiklah kemungkinan nanti kami akan beri jawaban kembali. Ini nggak bisa, selesaikan apa masalahnya, ambil keputusan, selesaikan, atasi masalah, bukan tunda-tunda masalah. Saya kira intinya itu, masa depan kita bagus di tangan pemimpin-pemimpin seperti ini. Kita harus cari lagi Amran-Amran junior, lapisan kedua, ketiga Amran Sulaiman, cari lagi orang-orang kayak Herman ini ya. Inilah yang kita harapkan, pemimpin-pemimpin seperti ini, dan panglima-panglima, kapolda-kapolda yang hebat-hebat, yang gagah ganteng. Coba berdiri dulu panglima. Ini ganteng gak orang ini? Dulu aku kayak gini, dulu. Ini masih bisa lari 15 kilo ini. Coba kapolda berdiri juga, ini ganteng ya masih. Kalau aktif ganteng ya, coba Irjen itu. Irjen coba berdiri itu. Ini gagah-gagah semua. Dulu aku kayak begitu. Jangan lihat sekarang. Sekarang dibilang gemoy lagi apa? Aku maunya dibilang garang nih. Jenderal yang garang itu sudah lagi gemoy ya sudah. Saudara-saudara, selamat kepada keluarga besar pertanian, saudara-saudara. Menjalankan misi yang sangat penting, sangat mulia, saudara-saudara sekalian. Seluruh petugas di bidang pertanian, Anda sadar, kami prajurit dulu perang, ya sekarang perangnya adalah mengamankan bangsa dari kekurangan pangan. Itu mau jadi negara makmur, negara kuat, jamin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada saudara-saudara sekalian. Cukup? Lanjut. Bahan udah habis, udah diambil Pak Amran, diambil Pak Herman semua. Saya tinggal dukung mereka, tapi saya hari ini tambah semangat, saya hari ini tambah percaya, saya hari ini tambah percaya diri. Indonesia kuat, Indonesia maju. Insya Allah kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Para petani, anak-anakmu harus jadi orang-orang itu. Tapi saya nggak boleh terlalu rinci karena nanti dituduh kampanye. Luar biasa hari ini. Lanjut. Saya kira belum pernah di Indonesia ada 60.000 orang di bawah satu tenda. Tolong dilaporkan ke Muri, apa itu? Rekor Muri. Ya? Muri, ini belum pernah terjadi, saya belum pernah dengar ini, luar biasa ini. 60.000 itu, kalau di tentara itu 6 divisi. Benar ya Pak? 6 divisi.
di satu tenda kayak begini. Boleh juga itu. Saya sebagai Menteri Pertahanan kalah sama Menteri Pertanian. Aku kedaluan. Tapi enggak apa-apa. Contoh yang baik harus kita tiru. Sekali lagi selamat keluarga besar pertanian. Terima kasih penyuluh. Terima kasih. Tugasmu sangat penting. Tugasmu mulia. Penyuluh. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.